TV KPM. Oh. Orang kecemasan mana cikgu ni kawan-kawan? Mana kawan-kawan kecemasan? Cikgu mana? Aduh, dalam kemah tak ada, dekat sana pun tak ada. Hei, mana dia pergi ni? Hai. Ha? Siapa cikgu kali ni? Ah, nak tahu siapa cikgu kali ni? Jom, kita tengok profil guru hari ini. Kecemasan. Ini betul-betul kecemasan. Lai, 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 lai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up, everybody? Yeah. Anda sudah menyaksikan Kokurikulum Didik TV KPM. Bersama dengan saya, Akmal Nazri. Dan ini dia cikgu yang anda dapat lihat tadi. Yeah. Cikgu Halim. Ya, yeah. Cikgu, kita ambil nafas sekejap. Okey, okey. Okey, ingat kawan-kawan, apa-apa pun kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP, sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka, dan juga apa? Menjaga jarak 1 meter. Yeah. Dan kami juga nak lakukan sanitasi. Cikgu, okay. Sila gunakan gel pembasmi kumar ataupun hand sanitizer. Saya sanitize sekejap. Okey, boleh cikgu. Okey, dan kumar sekelah. Ya, sweet lah cikgu. Cikgu, makin hari makin sweet cikgu. Ada apa-apa ke? Okey, baik. Jadi cikgu, kita pun dah sanitize. Yeah. Alhamdulillah. Ini cikgu, saya pasti ramai nak tahu kenapa tiba-tiba ada loceng dekat sini cikgu. Ya? Eh, mana datang? Cikgu, melawak pula. Okey. Untuk hari ini kita akan cerita pasal sejarah loceng kapal. Okey. Okey. Dia berbeza dengan loceng dekat kuil, minta maaf. Bukan nak presis ke apa ke. Okey. Kita boleh bezakan loceng antara loceng kapal dengan loceng yang berada di kuil ataupun gereja. Okey, loceng kapal dia agak nipis. Okey, kita ada belah dalam ni, bahagian dalam. Okey, dia ada lid dia. Dan juga permukaan dia inilah. Okey. Dia dia punya bahagian-bahagian loceng ni sama macam loceng yang dekat gereja ke dekat kuil. Cuma beza dia, dia punya ni agak nipis. Untuk kapal punya. Sebab apa? Dia nak bagi nyaring tu. Dia macam kita tiup whistle sebelum ni yang bosen pipe tu. Dia mesti nyaring, mesti pastikan satu kapal akan dengar. Belah dalam. Jadi dia kalau nipis tu dia agak nyaring lah. Berbanding yang kuil punya. Fungsi dia sebenarnya untuk apa cikgu? Okey, fungsi kapal dia sebenarnya adalah untuk komunikasi lah. Komunikasi dalam kapal. Okey. Okey, kalau kita nak panggil woi woi kat dalam kapal memang tak dengar. Lah. Kan. Jadi kita akan gunakan loceng ni sebagai komunikasi lah. Antara komunikasi yang kita gunakan adalah masa. Okey, masa kita akan ikut kita akan mulakan 12:30 malam. Okey. Dia akan berbunyi setiap setengah jam. Dan bunyi dia macam mana? Okay, adakah ketuk-ketuk-ketuk-ketuk ke? Dia bunyi dia setiap setengah jam, dia akan bunyi sekali, lepas tu setengah jam lagi dua kali sehingga 8 kali. Dia maksimum 8 kali saja. Kemudian dia ulang balik kepada satu. Jadi dalam masa tu juga dia ada by part lah. Maksudnya dia ada bahagian-bahagian dia. Okey, ini pagi. Ini awal subuh. Lepas tu pagi. Okey. Okey, lepas tu belah petang dan juga malam lah. Dia ada part-part dia. Jadi untuk 4 jam tu lah. Setiap 4 jam dia akan bunyi 1 sampai 8. 1 sampai 8 Okey. Setengah jam yang pertama. Contoh pukul 12:30 malam. Dia akan bunyi sekali lah. Sekali je. Kalau pukul 1 pula, dia kan tadi setengah jam kan? Betul. Pukul 1 dia akan bunyi 2 kali. Kalau 1:30, sekali. 3 kali kan? 3 kali. Tapi dia akan bunyi 2 kali sekali. Dia akan bunyi. Lepas tu sekali.
Dia tak boleh bunyi tiga kali tak 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 tiga kali tak boleh. Dia akan bunyi dua satu. Okey. Sebab dia bunyi dia cuma dua 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 dua, dia berpasangan lah. Sampai lapan. Kalau lapan dia akan bunyi tang 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 tang. Ada empat, lapan kali. Okey. Cikgu, sebenarnya siapa yang ditugaskan untuk bunyikan loceng ni? Sebab saya pasti dia tak boleh yang alih-alih biasa kan? Ya, betul. Untuk kita dalam pengakap laut, okay, dalam pengakap laut kita akan gunakan loceng ni. Yang jaga dia adalah bahagian quartermaster lah. Quartermaster? Ya, yeah, quartermaster. Okey, terbaiklah cikgu. Itu dia secara ringkas apa kena mengenai loceng ni juga cikgu kan? Yeah. Dengan pengakap laut. Okey, hari ni cikgu. Ya. Yeah. Kita nak buat apa ni? Nampak tak ni apa benda ni? Loceng. Loceng. Okay. Dan kita ada dia punya kaki dia ni. Oh, okey. Okay, kaki ni ada tiga kaki. Okay. Jadi hari ni kita akan gunakan tiga kaki ni untuk kita buat rak simpan bahan makanan. Maksudnya bahan makanan yang lebih-lebih. Okey, kalau kita nak simpan, kita nak makan lagi. Ataupun biskut-biskut keringan kita simpan kan. Makan bahan-bahan makanan kita. Jadi kita akan boleh kita gunakan tripod ni untuk kita simpan barang. Baik. Jadi cikgu, saya bukan apa. Saya cuma nak tunjuk pandai sikit. Yang ini, kalau kita dapat tengok, ini adalah ikatan seraya, betul? Tiga. Ingat, tiga. Kalau sambung tiga, apa ikatan apa? Kawan-kawan, ikatan apa? Kalau nak tahu ikatan apa, kita berhenti rehat dulu. Selepas ini, kami akan tunjukkan kepada anda macam mana nak buat gadget rak simpan bahan makanan. Selepas ini dalam Co-Curriculum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pening, pening. Pening cikgu, pening cikgu. Kenapa? Kenapa? Pening, kenapa pening pula? Saudara saya? Saudara? Saudari? Lai 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 lai. Habis kita ni cikgu. Alright, masih lagi menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM. Dan sekarang ini Cikgu Halim nak tunjukkan kepada kami semua macam mana kita nak buat gadget rak simpan bahan makanan. Jadi bahan-bahan pun dah ada? Dah ada. Jadi sila okay. Cikgu. Okey. Untuk memulakannya kita perlukan tiga tiang lah. Okey. Okey, tiga tiang. Yang ni kita ada tiga tiang. Okey. Saya gunakan buluh. Besar-besar. Dia boleh yang saiz kecil. Ini kita yang cantik saiz macam ni lah. Okey, saya pegang dulu. Okey, saiz yang macam ni. Sebab apa? Ini sesuai untuk kita punya rak makanan nanti. Rak makanan. Okey, jadi dia akan jadi tiga macam ni. Okey, Akmal pegang tiga-tiga. Okey. Okey. Jadi kita akan gunakan tali untuk mengikat. Baik. Okey, tali sama eh. Kita boleh gunakan tali yang dah sedia ada. Tali nylon hari tu yang saya kan dah ajar. Okey, kita boleh gunakan tali Deflor. Oh, tali apa juga? Deflor. Deflor. Sama juga. Dia antara tali-tali yang kita boleh gunakan. Tapi tak boleh guna kabler. Kabler ni dia macam dawai sikit, dia macam keras sikit. Oh ya. Okey. Jadi ini antara kita boleh gunakan. Okey. Sama juga proses untuk buat silang tungku macam mana? Mesti gunakan mula-mula manok. Manok dulu. Okey, kita akan manokkan dekat mana-mana. Okey, kita akan mulakan kat sini ya. Ingat ya. Okey, tak apa saya pegang. Okey. Okey, ingat eh. Tak apa, kita rapatkan je dulu. Oh, boleh. Untuk buat silang tungku, dia mesti kita susun dia secara bersilang. Itu nama dia silang tungku. Secara bersilang maksudnya macam mana? Kita masuk je celah-celah dia. Okey, kita masuk celah dia. Okey, ini kita pusing sini. Okey. Okey, masuk celah dia. Lepas ini kita pusing sini. Masuk celah dia. Kita pusing sini. Masuk celah dia. Okey, jadi susunan dia nanti setiap kali kita pusing kita akan masuk celah. Okey. Pusing, kita masuk celah. Okey, ini dia. Okey. Silang tungku. Jadi dia akan keadaannya macam ni lah nanti. Okey, ketatkan sikit. Okey. Okey. Ketatkan sikit. Okey, lepas tu sama juga. Okey, sama juga. Kita buat sekali lagi. Yep. Okey, lepas tu bila dah sini kita bukakan dia. Yes. Okey, kita boleh bukakan dia. Okey. Untuk jadikan dia
tiga kaki macam ni. Oh, ini yang sama tadi kita gantungkan kecil kan? Ya, waktu sama. Ya, sebab itu saya tanya ikatan tadi. Ikatan silang tungku ya, kita gunakan ikatan silang tungku yang atas ini ya. Okey. Okey, lepas tu dah siap, kita nak buat dia punya rak lah. Oh. Dia punya rak untuk letak bahan makanan. Jadi kita boleh gunakan. Yang satu lagi. Jadi kita boleh buat dia punya rak lah. Okay, rak dia. Pernah buat cikgu sebelum ni. Ya, sebelum ni kita pernah buat juga. Yep. Okey. Sama dia punya konsep. Manok, kemudian kita buat seraya. Betul. Okey. Link daripada tapak ni. Kita juga boleh buat dia sebagai empat kaki, boleh juga. Macam ni kita guna tiga kaki kan? Aha. Kita boleh gunakan empat kaki juga. Jadi empat batang lah kita, okay, kita ikat sekali. Dan jenis ikatan pun sama? Sama, sama. Silang tungku juga. Okay. Dan nanti kita akan matikan pun dengan ikatan mano. Dengan ikatan mano. Okey, yeah, dah siap. Jadi dekat sini kita ada silang tungku, okay, dan juga seraya. Ah. Okey, kita boleh buat untuk ke tiga-tiga bahagian. Okay. Kemudian kita boleh letak lagi platform lah. Okey, jadi kita kekurangan masa. Jadi kita tengok yang dah siapnya. Okey, dan inilah rupanya. Ini kita tadi yang saya cakap tadi kita gunakan seraya dekat sini. Semua seraya ni. Semua seraya. Okey. Lepas tu sini adalah silang tungku tadi. Oh. Cikgu. Ya. Saya ada nampak tu cikgu. Apa benda tu? Ada satu pokok kelapa cikgu. Okey, saya pergi ambil. Daun dah tak ada tu. Ada cikgu tu belakang tu nampak. Ada. Okey. Saya pergi ambil dulu. Cikgu baik tahu dekat kawan-kawan semua kita nak pergi rehat dulu boleh? Okey, boleh. Okey, saya pergi dulu cikgu. Okey, boleh. Okey. Okey, untuk yang keduanya, nanti kita akan berhenti rehat dulu dalam rancangan Co-Curriculum Didik TV KPM. Kita jumpa selepas ini. Bye-bye. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu! Cikgu! Nak cari daun. Cikgu! Ya, yeah, ha? Ni! Ni saya dah jumpa dah. Pokok kelapa tak ada. Tapi ini saya kutip daripada kan dekat sungai-sungai selalu buang sampah semua ni kan. Ni adalah cikgu daun-daun kering saya jumpa. Daun-daun kering. Tapi jumpa dekat laut. Daun-daun basah. Ni boleh ke cikgu? Daun kering mana boleh? Tadi cikgu cakap untuk nak tutup-tutup tu itu daun-daun yang boleh telap air. Contoh macam daun pisang bila air lalu atas dia dan dia tidak boleh tembus. Ini tak boleh pakai? Tak boleh pakailah. Mana saya letak di situ? Mana saya letak di tepi tu? Okey, saya letak sinilah. Okey. Suruh bawah. Cikgu. Ya. Okey. Ada tali? Ada tali. Cikgu nak buat apa di situ? Tadi Akmal ada tanya nak apa buat rak makanan tadi. Makanan-makanan kita kalau tiba-tiba kan ada binatang-binatang yang nak curi. Nak ambil kan? Okey, jadi sekarang ni kita nak gantungkan kita punya tempat rak makanan kita supaya binatang susah nak ambil. Okey. Tapi cikgu, saya ada nampak tali dah. Ya. Yeah. Tapi saya tak dapatlah bayangan rak dia. Rak tu nanti takkan kita nak gantung sampai atas cikgu. Okey, tak apa. Kita tengok. Okey, dekat sini. Ini tadi kita dah buat tadi. Okey. Okey, yang tadi kan Akmal tolong pegangkan, lepas kita ikatkan ada tiga bucu, betul tak? Betul. Sekarang kita nak buat rak dia, tempat alas dia. Okey. Okey. Jadi kita boleh mulakanlah. Kita buat dulu sebelum kita gantunglah. Okey. Okey. Macam mana nak buat? Ingat tak? Ingat mula-mula kita akan gunakan lilit apa kat sini? Okey, ni yang tadi yang lebih. Okey. Okey, kita mulakan dengan silang Yang tadi tu. Tiga. Silang gunting. Tungku. Tungku cikgu. Silang gunting untuk dua, ingat. Betul. Okey, ini untuk tiga silang tungku. Tungku. Kemudian kita buat seraya. Okey. Ini semua seraya dan belakang ni pun seraya. Jadi ini yang asal tadi lah. Okey. Ini dah siap. Belum siap lagi. Kita kena letak platform dia. Kalau tidak nanti nak letak makanan macam mana kalau tak ada platform. Jatuhlah. Okey, jadi kita perlukan beberapa kayu lah dekat sini. Okey. Okay, kayu ataupun buluh yang boleh kita gunakan untuk buat platform. Okey. Kita susun dulu cikgu. Okey, boleh susun dulu. Susun dulu. Okey, tak kisah panjang ke? Okey. Pendek ke? Ini boleh cikgu? Okey, boleh. Okey.
Okey, ni tak ujung. Okey, tak ujung. Okey. Ikatan apa untuk kita gunakan untuk menyambungkan untuk buat platform macam ni? Ingat kawan, cikgu ada beritahu untuk episod sebelum ni. Apa dia? Itu jawapan dia. Okay, apa dia? Lilit. Lilit kacang. Lilit kacang tu. Lilit kacang ataupun lilit ular. Ya. Yeah. Okay, jadi kita akan boleh mulakan. Okey. Dengan depan sini. Jadi kita akan buat satu lagi. Oh, penghadang dia. Kita letak sini cikgu. Okey. Okey. Kita boleh letak penghadang dia kat sini. Sikit je, tak perlu. Supaya kita punya pinggan nanti tak tergelincir. So okay. dia akan jadi macam ni. Untuk menghalang pinggan kita daripada tak tergelincir nanti. Okey. Okey, jadi tadi kita boleh sambung. Sambung terus. Okey, saya pegang ni dulu cikgu Okey. Okey. Sambung terus. Okey, kita matikan dengan mana? Okey, cukup. Sebab apa? Nanti kita nak letakkan barang belah sini. Jadi tak payahlah nak letak sekali dekat sini. Oh. Kita nak masukkan pinggan kita nanti. Jadi belah sana tak payah halang. Kalau halang macam mana kita nak masukkan pinggan nanti? Oh, betul. Takkan nak masukkan ni kan. Yeah. Okay, jadi itu tips dia kawan-kawan. Okey. Satu ruang kita tak perlu nak tutupkan dia lah. Okey. Okey, jadi sini adalah untuk sebagai penghalang daripada kita punya pinggan-pinggan jatuh nanti. Okey, sekarang dah siap kita nak gantung. Nak gantunglah. Macam mana cikgu? Okey, ingat tak kita dah belajar pasal takal tali? Ada yang dulu waktu awal-awal cikgu. Ya, ya, takal tali. Akmal ambil yang pendek tu kan. Yang ini cikgu? Ya. Yeah. Okey. Okey, kita akan buat takal tali dulu. Sembahan dia. Dan kita akan masukkan dia macam mana? Tindih kasih. Macam tindih kasih. Okey, macam tindih kasih. Kita bagi takal. Okey, dan kita boleh masukkan tali dekat dalam sini. Okey, kita naikkan balik. Okey. Okey, kita boleh tarikkan. Nice. Okey, dan kita boleh ikatkanlah kat mana-mana untuk kita gantungkan dia sebagai rak makanan. Okey, jadi makanan kita tidak diganggu oleh binatang lah kan. Dia tergantung, tak kisah ke macam botol kicap. Biasanya kicap ni semut lah. Kan? Jadi kita boleh letakkan botol kicap, botol-botol apa semua dekat sini pun boleh. Ya, jarang kalau semut tu dah terbang cikgu. Okey, jadi cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan juga dekat kami semua apa antara tips-tips dia dan juga kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh ahli-ahli pengangkap ni cikgu apabila mereka membuat gadget rak makanan ni. Okey, yang pertama, kalau kita tengok tadi, kita letak penghalang ni. Okey. Biasanya kadang-kadang pelajar dia lupa letak penghalang ni. Aha. Dan boleh menyebabkan apa? Yeah. Tak apa, aku mau beli ikat kat sini. Oh, boleh ikat. Biar dia tergantung. Okey. 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 Baik. Yang pertama tadi apa? Dia tak letak penghalang. Bila tak letak penghalang, pinggan-pinggan kita ataupun botol-botol kita boleh tergelincir dan nyatulah. Okey. Yang kedua macam biasalah, biasanya ikatan dia akan jadi loose. Okey, dan yang ketiga, okey, macam ni kita nampak rak dia akan agak tak rapat. Okey. Okey, kalau contoh macam dan juga tak rata. Macam ni kita tengok buluh tu kan dia melengkung-melengkung kan. Jadi kalau nak lagi rata, belah buluh ni lebih kecil. Jadi bila dia lebih kecil dia akan jadi macam nilah. Ini dia rata sikit berbanding yang dekat sini dia melengkung. Okey, jadi kedudukan dia lebih rata lah. Kalau dia lebih kecil, buluh lebih kecil, lebih rata. Cantik cikgu. Baik, jadi antara rumusan dan juga nilai-nilai murni yang kita boleh dapat untuk episod kali ini. Silakan cikgu. Nilai-nilai murni antaranya adalah menempati masa. Sebab apa kita dah cerita pasal loceng tadi.
kan? Yes. Okey, loceng tadi adalah untuk menentukan masa. Jadi itu adalah kita banyak tekankan kepada menepati masa lah. Loceng juga digunakan kalau dalam pengangkat laut, kita gunakan dalam aktiviti ataupun dalam colours, istiadat colours. Okey. Istiadat colours ni adalah pukul 8 pagi. Tepat pukul 8 pagi mesti ada bunyi ting 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 ting, mesti akan naik bendera lah nanti. Sebab itu cakap kita dapat menepati masa tu. Okey. Dan juga dekat sini kita jaga kebersihan lah. Bila kita gantungkan kita punya bahan-bahan makanan ni, kita banyak kita jaga kebersihan. Ya. Apa binatang-binatang pun tak datang. Semut-semut pun tak datang kita punya kemah. Betul. Kan? Jadi dia lebih kepada kebersihan lah. Okey. Baik. Terima kasih Cikgu. Ya, sama-sama. Kebersihan apa yang Cikgu dah ajarkan hari ini. Kita sebenarnya buat satu sebenarnya, iaitu gadget rak makanan, tapi ada dua jenis bentuk. Dua bentuk. Cikgu kan? Satu yang ini yang kita boleh letak kat bawah, dan lagi satu kita boleh gantungkan dekat pokok Cikgu. Kan? Ya, dekat supaya pokok. Dia akan tergantung macam ini, supaya tidaklah akan ada binatang-binatang, orang kata hinggaplah. Hinggap. Dekat makanan kita kan. Cikgu, terima kasih banyak-banyak Cikgu. Sama. Ini kebetulan pula ya, Cikgu. Betul. Saya punya saudara. Ha? Saudara? Penat dah. Jadi kalau nak tahu apa lagi Cikgu Halim akan ajarkan kepada murid-murid semua, Co-curriculum Didik TV KPM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ingat, stay safe. Bye-bye. Bye.